Berkali-kali turnamen tim gue sendiri. Kemarin kalah mulu gue, akhirnya turnamen tim lain gue juara nih. Benar. Botol bismillah, berkah ya. Glek glek. Nih, boleh ya nanti kirimin ke gue nih, pokoknya bulan puasa nih harus jadi hidangan pembuka gue nih. Ya, minuman favorit gue. Berapa? Aman, bebas. Gak haru mau dikulin, gak haru. Dong, ntar banjir pak gue. Ya oke, makasih ya, sukses terus pokoknya insya Allah. Yang atang bareng. Juara lagi ya. Luar biasa. Mantap. Juara satu. Juara lah. Juara lah. Ya. Ini dua kali juara. Dua kali juara. Boy Dita. Tim juara ini kita belum juara satu. Juara satu kali. Dua saat, dua afdol saat. Hari demi harinya adalah hari terbaik. Malam demi malamnya malam terbaik. Bahkan saat demi saatnya adalah saat-saat terbaik. Maksudnya apa? Nabi ingin menekankan supaya kita tidak meninggalkan sesaat pun. Menyampaikan ya, tentang bagaimana Ramadan, saya ingin menambahkan satu poin saja. Isti'dad li qabul syahr Ramadan. Jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar kebahagiaan Lesti dan Bilar, apalagi Rizky Bilar di momen menjelang anniversary-nya yang kesekian bulan dia bisa juara di Semangat Bantu FC. Sebagaimana ia utarakan bahwa saat ia bermain di timnya sendiri, ia tak pernah menjadi juara nomor 2 ataupun dia ya menjadi juara 3. Tentu di malam semalam ia menang guys, dan bertepatan juga tanggal 24 momen pertemuan Lesti dan Bilar. Nampak keakraban yang terjalin dengan sahabat-sahabat Rizky Bilar, apalagi ia kini main dengan timnya yang merupakan asisten-asistennya. Ada Boril, ada Wiamuti, ada juga Bagas. Tentu kebahagiaan tersendiri bagi Rizky Bilar bisa juara. Dan kita tahu bahwa Rizky Bilar sekarang secara agama lebih baik. Dan di Semangat Bantu FC ini, selain bermain bola sama dengan Marwah FC, dia juga mendapatkan Ma'udatun Hasanah. Ya, sehingga tentunya tidak hanya sehat secara jasmani, tapi rohaniah pun disehatkan. Dan yang membahagiakan sebagaimana kita tahu adalah karena dia menjadi juara winner. Terlihat kekompakan antara sang asisten dan bosnya Rizky Bilar, Boril, dan juga ya tentu hal tersebut udah ditunggu sama Abang L di rumah. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.